Semoga semua baik-baik aja ya. Oh ya? Iya. Terus hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau main di taman lagi sama Dito. Apa? Apa kabar? Kemarin sempat main taman, sekarang udah beli bola. Supaya... Ya, Dido ya, main di taman. Oke. Okay. Taman. Tapi yuk, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe dan loncengnya juga ya. Patina Bulles Adventure. Mami. Duk, duk, guk, guk. Ini guk, guk, guk. Guk, guk. Kita sudah masuk ke taman. Terus mau ke field itu main bola. Karena dari kemarin tuh liatin anak-anak main bola, dia bilang, "Mami, bola di mana?" Kasihan banget dong, jadi harus beliin buat dia juga. Yuk. We play ball? Jadi tangan saya sangat kering kalau lagi musim dingin, tapi tuh di gituin pakai kuku. Jadi sangat sakit banget. Tuh tangan saya jadi putih semua. Karena terlalu kering. Mau main sini? Yuk. Dido, masuknya bagaimana ya caranya masuk? Yuk. Gimana? Bisa nggak? Murah. Yuk. Ya, Dido, bukain. Tangganya bagaimana? Wow, break dance. Yuk, udah yuk, let's play ball. Hurrah, let's go, 1, 2, 3. Tanya terus, Mami rumah Dido mana? Rumah Dido mana? Gitu. Tapi ya dia tuh seneng banget. Lupa-lupa juga. Rindu kan keluarganya di sana juga. Ya Dido ya? Ya? Tadi main bolanya, sekarang main ayunan. Tapi kita yang bikin paling capek ya Dido ya? Dan bukan Dido nya yang paling capek. Dido nya senang. Katanya. Say hi Dede. Halo semua, bilang gitu. Tidak sih, say hi. Jangan, jangan. Udah? Kalau udah bilang dulu, Gata. Gata, Dido. Bin, stop, 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 wait, this stop first. Abrimu gimana kalau? Ini. Ini, Ura. Udah. Yuk, Dido mau naik. You like it? We go? No. Okay. Okay. Ntar. Hai. Berarti hold. Wow. You good? Very good. Wow. Jangan. Kalau mau duduk,
sih. Coba enggak dia? Sekarang. Oh. Udah? Udah mainnya? Udah. Oke. Main itu lagi. Sekarang kita sebelum mau jam sebelum siang, kita keluar begini karena Tudornya kan harus bikin lapar dan ngantuk biar makannya banyak kalau lagi siang, karena sebenarnya Tudornya sedikit susah makan makanan Rumania, makanya saya masih masak sup yang saya masak di rumah, atau masak tumis, atau makanan Indonesia seperti nasi goreng, telur, dan karena dia kan semua rasa baru, sekarang lumayan udah get used to it, tapi sampai beberapa minggu lalu dia nggak bisa sama sekali makan makanan Indonesia, Rumania, maaf. Oh, mereka udah jauh, yuk kita ikut. Lagi jam siang, mataharinya kuat, tapi nggak boleh buka bajunya juga, cuma 13 derajat hari ini ya. Tapi nggak boleh buka juga bajunya karena kadang-kadang ada angin. Hura! Anginnya dingin, tapi mataharinya panas, jadi harus pakai gini, bahaya kulit. Dia takut hitam. Aku seneng karena ini mataharinya nggak bakar. Tapi pasti tambah warnanya, tambah ini takut. Ingin, jadi ya beneran panas banget, takut keringet juga. Keringetnya bahaya itu kalau lagi musim dingin karena bisa basah di belakang sini, dan kalau buka jaketnya paru-parunya bisa ya berair atau infeksi, jadi bahaya banget. Kalau keringat tetap pegang gitu jaketnya, nanti di rumah mandi, ganti baju. Tapi kalau mandi, 2 atau 3 jam habis mandi nggak boleh keluar rumah, biar pori-porinya tutup lagi. Biar nggak masuk angin. Itu naik itu yuk, tinggi. Yuk, yuk, yang besar. Bukan, bukan yang itu. Bukan? Hai. Apa kabar? Sama. Baik? Baik. Oh, luar biasa ya. Hai. Are you okay? Okay. Okay? Kasih mami lihat okay-nya. Okay. Ya, sama baca. Udah sih. Lagi ngapain? Halo. Buna. Ya, let's go. Zaman saya. Tunggu, ini begini, Tudornya pegang ya. Pegang ya. Gitu. Pusing enggak? Pusing. Pusing pasti. Pelan-pelan aja ya. Pelan. Pelan. We go. Terus. Are you okay? Dia pusing kayaknya. Udah kayaknya kalau ada train sana mau main train. Kereta, kereta, kereta. Train, train. Cucu. 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 Hello, Mr. Dido. Mana Dido ya? Juga. Where are you going? You're going to Jakarta? Mau kemana? Didonya mau kemana sih? Kemana-mana. Terambil dari belakang. Iii. Iii, hello. Hello. Tungguin Tudornya main ya. Tunggu sampai dia capek. Habis itu bobo. Tapi harus lari-lari dong, baby lagi. Kayaknya kurang capek dia. Ya kan karena di sini kita sekarang tinggal sama oma saya. Jadi kita harus bantuin omanya kalau Tudornya lagi siang, mungkin nyuci atau cuci piring atau bantuin omanya masak. Ya kan tadi ya. Gimana merasa tinggal di Rumania udah lama? Bagus. Bagus? Sepi kotanya, nggak begitu banyak orang. Iya kan, cuma 2 juta orang. Satu kota 2 juta. Kecil banget ya. Tapi indah, bagus ya. Masuk aja. Masuk kemana? Mau keluar, Dido? Keluar. Okay, okay. Bukan masuk, keluar. Mau masuk aja. Ya, jalan lagi ya. Ini. Wow. Are you okay? Woohoo. Oops. And the other way. Oops, you're in the mixer now. We are mixing you. Woohoo. And the other way. Woohoo. Up. And
camping, aku udah capek, aku udah panas. Tapi enggak kok, bercanda, cuma di dunia mau have fun dulu. Tapi di sini bagus sih, kita bikin rutin setiap hari keluarin di dunia seperti di Jakarta. Tapi di Jakarta ya udah pakai pampers, pakai celana pendek, mau pakai apa aja bisa keluar kan dari rumah. Di sini harus full preparation karena harus pakai legging, harus pakai celana, harus pakai long john, harus pakai sweater. Jadi setengah jam sebelum mau keluar di sini harus siap-siap. Dan apalagi mama saya kan tinggal di apartemen, harus kita sekalian semua siap-siap biar nggak panas kepanasan sampai turun ke bawah. Tapi kita lucky banget karena kita tinggal di gedung tuh, itu parknya deket begini tuh, itu gedungnya, ini tuh, ini gedungnya, bagus kan. Dan di bawah langsung ada parknya, ada tamannya. Di dunia yang paling senang tuh lagi minum air. Kita belum beli mainan pasir karena sekarang dari tadi kita cari sebelum ke sini, tapi nggak ada karena belum musim panas. Ada pasirnya tapi itu nggak ada anak yang mainin pasir. Nah jadi kita lagi tungguin Dido ya mainnya. Kegiatan rutin tiap hari sebelum ritual Tibobo Tudor. Makan siang juga. Harus temenin dia main dulu baru bobo. Itu serunya ya. Nah jadi Tudor udah mulai udah capek. Itu kan? Udah ngantuk juga. Jadi kita sekarang mau pulang dulu. Iya. Kita jalan udah mau balik ke apartemen ya. Jadi kita udah dulu ya. Bye-bye. Oke lah, jadi kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mainannya banyak yang nggak ada di Indonesia, unik-unik, ya kan?